Oke, teman-teman, berjumpa lagi di channel Koko Ayam. Kali ini kita akan coba membuat efek tembakan ya. Mungkin judulnya AK-47 saja ya, teman-teman. Ini sejenis pistol tapi lebih panjang ya, senapan ya. Oke, langsung saja ya, teman-teman. Kita akan coba preview dulu seperti apa yang akan kita buat ya, project apa ini. Oke, ini ada sebuah senapan AK-47. Ini kalau misalnya kita klik di sini di area area senapan ini, oke, dia akan memberikan efek tembakan pelurunya ini berkurang satu ya teman-teman. Peluru berkurang, dia akan ya. Ini pelurunya habis, kita tekan lagi. Nah, kita klik lagi. Ini dia nggak mengeluarkan sesuatu karena pelurunya habis. Kita reload lagi, teman-teman. Kita reload. Oke, dia sudah ada lagi pelurunya. Kita tembak lagi. Kita akan memberikan efek api lagi. Oke, kita akan belajar membuatnya, teman-teman. Langsung saja kita akan coba. Oke, kita habiskan, teman-teman. Sudah nggak punya peluru lagi ini. Kita reload lagi, dia akan kembali ada. Kita tembak, ada lagi dan berkurang kembali. Oke, langsung saja kita close, teman-teman. Oke, teman-teman, tapi sebelum kita mulai ke Evansheet, nanti untuk file project ini akan saya sertakan di deskripsi ya. Silakan teman-teman unduh, nanti tinggal teman-teman akan mengikuti buatan Evansheet-nya saja ya, teman-teman. Oke, langsung saja kita ke Evansheet ya, teman-teman. Oke, kita akan langsung buat ya teman-teman. Kita langsung buat untuk baris pertama ini, jika sprite atau AK-47 kita itu kita compare ya. Kita akan compare instant variable bulletnya lebih kecil atau sama dengan ya, kita kasih 0. Oke, seperti itu teman-teman. Kita langsung kita kasih sub event ya, ketika untuk objek ya, objeknya itu area. Oke, maka audio kita akan play ya, play kita pilih boss ya, pilih not looping. Di sini jangan sampai salah ketik boss ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi kita harus mengetikkan di tag-nya ini file dari suaranya ya teman-teman. Kalau misalnya ini enggak teman-teman ketik, kemungkinan besar sih nanti akan ada masalah. Biasanya sih suaranya enggak akan keluar ya. Itu tag-nya itu sangat penting ya teman-teman. Terus kita akan buat lagi sub event ketika sistem every tick ya. Oke, every tick, maka kita pilih senapannya ya. Ini set angle ya. Set angle menjadi 0 derajat. Oke, kita akan teruskan ke event 4. Baris keempat. Untuk objeknya kita pilih teks ya. Tahu reload ya. Jadi kalau misalnya reload ini nanti reload ini diklik ya, maka audio akan play memainkan ya. Ini kita pilih reload audionya, ini juga kita kasih reload ya. Oke, reload sudah benar ya. Kita kasih lagi senapannya, set frame-nya 1 ya,
set animasi frame-nya 1. Jadi kita akan atur ke frame 1 ya. Terus sistem weight ya. Weight kita kasih 0,1 saja. Maka senapan ini akan frame-nya jadi 0. Oke. Kita copy saja mungkin. Kita ganti menjadi 0,3. Oke, di sini. Oke, senapannya kita atur bulatnya menjadi 30 ya. Oke. Jadi jumlah peluru ini 30 ya. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 8 9 10 30 pas ya. Jadi nanti akan kita berkurang satu-satu ya. Oke, langsung di baris kelima. 3 compare ya. Bulletnya sama dengan 30. Kita kasih 30 ya. Oke, maka senapan ini akan set animasinya kita kasih nama bullet 30 teman-teman. Biarkan begini ya. Oke. Kita akan kasih sub event teman-teman. Kita kasih sub event on touch. Kita pilih area ya. Jadi area ini teman-teman sebenarnya di sini ada area ya. Kita klik area ya, area. Nah, di sini nih. Ini bukan isolated. Kalau misalnya kalau kita kasih area ini itu nanti kalau misalnya kita klik di sini dia akan tetap mengeluarkan efek ya. Jadi kalau misalnya kita mengelik, kita perintahnya mengelik AK47 ini mungkin akan sulit karena kemungkinan besar sih nanti klik di sini dia nggak terlalu efek. Jadi kita buat area saja ya. Jadi kalau misalnya kita mengklik di sekitar area ini dia akan ada efek ya. Tapi kalau di luar di sini dia nggak punya efek ya. Oke ya, paham ya teman-teman. Kita kembali lagi, kita kasih audio play. Kita pilih shot ya. Oke, shot. Di sini kita pilih shot ya, jangan sampai salah. Shot. Oke, kita pilih shot. Terus senapannya. Senapannya kita rotate ya. Oke, kita pilih ini ya. Ini kita kasih 10 derajat saja teman-teman. Oke. Terus kita pilih fire, efek apinya ya. Set visible ya. Oke, terus apinya rotate juga menjadi 10 derajat. Oke. Sistem akan menunggu ya. Wait. 0,1. Oke, maka fire. Oke, fire ini akan dihilangkan ya. Oke, yang tadinya terlihat jadi tidak terlihat teman-teman. Kita ganti lagi rotate clockwise-nya menjadi 10. Senapannya kita akan menambahkan bulletnya 1 ya. Nah, jadi dari angka 30 ini akan berkurang ya teman-teman. Oke, kita akan tambahkan lagi sistem weight lagi 0,1. Maka oke ya, mungkin ini akan kita copy saja teman-teman. Kita copy, kita akan kurangi ya dari 30 terus
Kita copy ya, kita paste di sini. Di sini kita ganti menjadi 29 ya. 29, terus di sini juga kita harus ganti namanya menjadi 29. Oke. Ini kita biarkan saja. Terus ini kita hapus. Oke, kita tidak perlukan. Terus ini kita biarkan, ini kita hapus ya. Oke, kita hapus. Kita akan copy menjadi terus ya. Menjadi 28 ya. 29 sudah, sekarang 28. Di sini juga 28. Kita copy terus ya, teman-teman. Kita copy terus sampai sampai selesai ya mungkin ya. Ini menjadi 27. Ini menjadi 27. Kita copy lagi, paste lagi 26. Ini perlu saya percepat atau tidak ya sebenarnya? Ini pengulangan saja teman-teman. 25 kita percepat saja ya. Nanti kita akan langsung ke terakhir ya, karena ini agak lama. Hanya pengurangan saja dari 25 ke 24 ya. Nanti kita percepat saja videonya ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi ya. Sudah sampai satu ya, kita akan tambahkan lagi ketika bulatnya lebih kecil daripada 0. Oke, karena sudah satu di sini 0 ya, maka set animationnya kita kasih bullet 00 ya. Oke, seperti itu dari bullet 1 jadi bullet 0 ya. 00 kita kasih sistem ya. Start ya. On start layout, maka fire-nya pin ya, pin objeknya sprite, kita ganti menjadi posisi, hanya posisi saja. Terus fire-nya set kita menjadi invisible kan. Oke, dan set animation frame-nya ke 0. Oke. Oke, teman-teman ya. Di sini ada masalah, ini harusnya kita kasih kosong ya, teman-teman. Dia 2 digit ya. Juga masih kosong. Non ini juga ini sudah benar. Nih. Kita kasih menjadi kosong. Ini juga kosong ya. Oh, kelewatan tempatnya kosong juga. 6. Kosong juga. 7-nya kita tambah kosong juga ya. Jadi 9 digit ya. 2 digit maksudnya. 10, 9, dia 09, 08, 707, 06, 05, 04, 03, 02, 01, 00. Oke ya, teman-teman. Selesai, kita coba dulu ya. Kita coba preview. Kita tidak hilang ya. Ini ada masalah. Sudah ada pelurunya yang belum hilang ya. Kita lihat ada yang salah kayaknya. Kita coba ke atas dulu ya.
terlihat lagi yang salah. Ini kayaknya salah ini ya. Salah logika ya. 30. Ini ya, kita ganti replace object menjadi spread ini ya. Oke ya, spread ini ya, semuanya kita ganti. Replace object spread ya. Karena dia akan berkurang ya, teman-teman. Ya, ini ya. Kita ganti semua. Oke. Ya, sorry teman-teman ya. Kita salah posisinya. Harusnya ini peluru yang berkurang ya. Kita malah senapannya lagi ya, kita pilih. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Oke. Kita harus ganti. Sedikit lama ya teman-teman. Tidak apa-apa ya. Tunggu ya. Ini ke-8 ya. Mudah-mudahan teman-teman tidak bosan ya melihat panjangnya perbaikan yang harus kita lakukan. Oke. Oke ya, kita coba play lagi preview teman-teman. Kita coba play lagi. Teman-teman. Oh, masih ada satu peluru ya. Kita cari lagi ya, salahnya di mana ya. Masih ada satu peluru yang belum benar ya teman-teman. Kita lihat lagi ya. Kita ganti ya. Ini jangan lebih kecil. Ya, lebih kecil atau sama dengan 0 ya. Kita coba lagi teman-teman. Kita coba lagi. Ya, habis ya. Habis, kita reload. Oke, nambah. Habis ya, kita reload. Oke ya teman-teman, sampai di sini dulu ya tutorial singkat ini ya. Semoga bermanfaat ya. Nanti kalau misalnya ada masalah bisa tanya via email kembali ya, seperti biasa ya teman-teman. Saya Heri ya, sampai jumpa pada video selanjutnya ya. Salam developer. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya, serta mengaktifkan ikon lonceng di sampingnya agar teman-teman tidak ketinggalan update video pembelajaran berikutnya. Teman-teman juga bisa share video ini jika teman-teman suka. Dengan begitu teman-teman juga sudah turut membantu agar channel ini tetap eksis untuk terus berkarya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.